Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi dan pelakon Alif Sattar menyatakan tujuan dia berkongsi pengalaman di Mekah kepada pengikut di media sosial adalah untuk menunjukkan betapa seronoknya mengerjakan ibadah haji. Ketika ditemui, Alif atau nama lengkapnya Muhammad Alif Muhammad Sattar berkata dia turut menganggap perkongsian yang dimuat naiknya itu sebahagian daripada dakwah kecil yang dilakukan. Tujuan saya berkongsi pengalaman haji sebelum ini saya anggap itu sebahagian daripada dakwah kecil yang dilakukan. Untuk beritahu anak-anak muda atau sesiapa yang follow saya di media sosial tentang betapa seronok dan indahnya ibadah haji. Saya sedar diri saya tidak sempurna, tapi bila saya dapat sampaikan betapa seronoknya ibadah ini untuk orang lain, mengapa tidak saya sebarkan kebaikan itu? Alif berkata demikian ketika ditemui pada majelis kesyukuran film Anak Perjanjian Syaitan 2 yang diadakan di Kota Damansara pada Rabu. Sementara itu, di soal adakah dia akan lebih selektif dalam memilih watak, memandangkan sudah bergelar haji, Alif berkata dia tidak kisah mengenai watak yang ditawarkan. Saya tidak pernah memilih watak dan saya tidak kisah bawakan watak apapun. Apa yang saya pikirkan soal cara pembawaan sesuatu watak itu. Bukanlah kata tiba-tiba ada balik dari buat haji saya memilih watak. Saya akan sentiasa disiplin dalam apa yang saya lakukan. Tapi sebelum buat haji pun saya rasa tidak pernah buat watak yang bukan-bukan. Bukan soal selektif atau memilih, tetapi bagaimana cara pamerkan watak. Sekitar Jun lalu, Alif dan istri yaitu Shadila telah berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan ibadah haji.